Assalamualaikum dulur, kembali lagi di channel kami Asoka Permana. Ya, ini main lagi ke temannya Bapak Eko. Lagi mengerjakan pesenan. Pesenan dari mana Bapak Eko? Bondowoso. Oh, Bondowoso. Iya. Ini gagang wajah loh. Iya. Pesenan yang gagang. Buat siapa? Panglima. Oh. Ini ya. Gagang wajah Panglima. Siap-siap. Oh. Ini Panglima perang. Ah, siap. Terus ini mahkotanya. Siap untuk rambut mahkota. Ini zaman kerajaan Majapahit. Ciri khas Majapahit. Mantap. Ini udah proses pembuatan upat-upat ya, Bapak ya? Proses pembuatan upat-upat. Besok ini persiapan untuk apa itu? Rajut dua kumbio. Ya. Saya pakai rafia 13 biji. Cuman warnanya dua warna mintanya, hitam putih. Oh. Semua hitam putih. Nanti ini model gombio apa? Gombio. Gombio hitam putih. Gombio hitam putih, lilitan hitam putih. Bukan hitam terus satu kelompok. Oh. Hitam terus tiga. Hitam putih campur. Hitam langsung. Hitam putih langsung. Dua warna. Bulan Ramadan seperti ini pesanan enggak banyak ya? Ya tetap lumayan, tetap mengalir, disyukuri aja. Yang penting disyukuri, masalah kualitas dan kita jaga. Kalau model kayak gini tuh kisaran harga sampai berapa loh? Kalau harga nanti WA aja. Enggak saya sebut ya. Iya. Soalnya banyak yang tidak percaya. Siap. Gini ya lur ya, proses pembuatan upat-upat dua cuma warna. Iya. Harus melintirnya itu betul-betul padat. Kalau ingin bagus suaranya, terus di samping suara bagus juga apa itu kuat. Lima lilitan atau enam lilitan kita kurangi rafianya satu. Nah, seperti biasa ya. Ya. Kita kurangi satu. Puasa-puasa sambil belajar lur membuat pecut. Seandainya bisa buat sendiri, alhamdulillah. Gak bisa, nanti Bapak Eko juga melayani pesanan. Nanti bisa lihat kontaknya Bapak Eko, kami taruh kolom deskripsi. Sudah yang banyak ya yang buat, yang praktek sudah banyak. Ya, saya terus praktek. Kalau dihitung-hitung, kok saya coba buat dulu itu modalnya sama harga pesan kok murah yang pesan Bapak. Apa saya keliru belinya lakbannya apa-apa kok malah gini. Lakban kalau saya yang buat memang boros lakban ya, soalnya saya jaga supaya air nggak masuk ya. Kalau lakbannya cuma sekali ya nggak terlalu banyak. Cuman kadang-kadang kalau buat sendiri praktek sendiri, kalau awal suaranya nggak bisa bunyi keras, wajar lah kalau belajar begitu wajar. Lagi satu masalah waktu. Iya itu nah, ada yang membuat satu bulan nggak selesai ya, memang waktunya nggak ada.
buat sampingan. Buat teman-teman gini ya, prosesnya nanti dijadikan tiga. Nanti diikat dulu yang dua, nanti yang satunya mengikuti seperti biasanya tutorialnya Bobo Eko. Jadi ini saya pakai 4 kelompok ya. Untuk upat-upat 3 kelompok, untuk kuncian 1 kelompok. Kalau untuk upat-upat ini saya pakai 13 rafia. Lalu kelompok yang keempat itu saya cuma menggunakan 6. Untuk kunciannya itu 6. Kalau gagang ukir membuatnya itu agak lama, soalnya yang lama itu gagangnya ya. Kalau membuatnya pecut tetap 4 hari, sudah selesai 5 hari kirim. Tuh, teman-teman mohon maaf nih suaranya di kami jalan. Ada di pinggir jalan di warung kopi, jadi suaranya kendaraan banyak. Sambil nyantai biasa. Membunyikan ya di sini, membuat kacang-kacang di sini. Jadi enggak heran. Soalnya paling nyantai tempatnya di sini. Oke, terus nih dilanjut terus sampai ujung. Terpadu sampai ujung. Berarti kami cut biar enggak kepanjangan. Oke, udah diukur panjangnya kurang dari 4 meter. Iya, kalau di los bisa 4 meter kalau dari sini. Tapi enggak. Ini masih menggunakan dua kelompok, yang satu kelompok nanti yang warna hitam. Ini dari siapa ya? Dibuat 380 aja, 380 ya? Siap. Makanya agak malam, soalnya kan tradisi. Untuk yang ketiga ini ikuti aja Bapak ya. Kalau yang ketiga cepat, cuman melintir ngikuti arus. Dicampur rapi ya warna. Ngikuti arus aja. Makanya ya, kalau ukuran sama ya, jalur yang ketiga itu lebih panjang nanti hasilnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini proses gawe upat-upat di pesanan Teko Pak Edi Indowoso. Cuma namanya yang boleh disebut, yang lain nggak boleh disebut. Malah hadir mas, terima kasih mas Kiki Fernanda Putra, terima kasih sudah bergabung bersama Bobo Eko. Masuk Pak Eko. Hitam putih tuh dicampur langsung. Iya, kan yang keempat itu untuk lilitan, kan ini enggak kelihatan ini nanti. Kelihatannya sampai di sini aja. Kelihatannya ya mas, ini ada hitam, ini hitam abu-abu. Warna biru ada, biru merah ada mas, coklat, macam-macam warnanya mas.
putih. Kalau kemarin beli yang, jangan lupa juga Mas ya, subscribe channel Asoka Permana, itu juga di kesenian jaranan plus tutorial membuat pecut dan segala macam. Asoka Permana. Di balik layar, bukan di balik tembok. Banyu. Yang bawah sekitar nanti 11 jadinya. Yang hitam saya pakai 2,5, yang putih ini 3. Berkelompok. Tempat-tempatnya jadi beleng api malah. Ya dureng. Nanti kalau sudah jadi, yang satunya nanti tengah-tengah ya hitam. Hitam putih. Jadi lebih bagus. Kontras. Ini mengisi kekosongan ya. Tujuannya mengisi kekosongan kesenian. Kami gabung di channel Yono Puspo untuk membuat tutorial pecut, mengisi kekosongan kesenian. Gawaknya gini loh. Posisi enak ya Mas. Kita gawe to. Ini membuat upat-upat bentuk belang hitam putih. Nanti kunciannya warnanya juga hitam putih. Cuma yang bawah hitam. Nanti yang bawah hitam. Yang atas hitam putih, yang bawah hitam untuk menggenapi ini. Ini kan 2-1, nanti 1-1. Ya. Selesai sudah. Oke, Bopo, selamat melanjutkan. Ini saya yang Mas. Jelas selamat melanjutkan, lihat persik. Nah, kita pause dulu, kita lihat. Waktunya nonton bareng. Ya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih juga.